Udah Velve, udah start recording, udah start recording. Udah. Lu gak apa tiba-tiba gini, suruh gua record dah. Gini. Tadi si Kevin barusan nanya ke gua. Nanya ke lu apaan? Dia mau nanya, prank yang bagus buat ke Marvel apa ya? Terus dia bilang, gimana kalau gua ngeprank keluar dari editornya Marvel gitu loh. Jadi dia pengen ngeprank gua keluar dari editor. Dia pengen sendiri gitu loh. Anjir, lu malah ngadu ke gua orang mau ngeprank. Nih, lu mau lihat. Mana-mana. Lu ada klipnya dia gua. Gua ada bukti ya. Coba lihat. Sudah ada kan. Gua nonton screen dulu. Jadi gua itu pengen gila. Jadi gua pengen prank dia, gua keluar dari edit aja gitu. Menurut lu gimana? Anjir bodoh. Lagi, padahal gua lagi siap-siap record gitu loh. Tiba-tiba. Anjir. Kenapa Kevin ini tiba-tiba nanya ke gua? Dari tadi tuh Kevin tuh manggil gua bodoh sebenarnya kayak. Fel, sini deh ke Discord, ada yang pengen gue omongin. Nah itu ya, ada orang yang di atas bang. Gak, ini nanti pasti gue masuk ke Discord bareng dia. Gue tanya, Vin, kenapa lu manggil-manggil gue? Pasti dia langsung memulai ngeprank kayak itu. Yaudah gini. Jadi gue harus bisa ngeprank dia balik, gen. Jadi kan dia kan memang mau keluar gitu kan. Gue sampai nangis, sedih-sedih gitu kan. Gue pura-pura. Terus gue bakal kayak pura-pura baperan, sedih banget, gitu-gitu kan. Sampai Kevin merasa bersalah. Oke, Fel, canda Fel ini ngeprank. Gue bakal tetap percaya kalau ini bukan prank. Gue enggak mungkin ini prank. Gue cuma ngomong gitu supaya karena lu ngerasa kasihan sama gue bakal gitu-gituin terus. Gue bakal bikin diri gue kayak jadi baper gitu loh, ngerti gak sih? Oke, yaudah. Gue ngomong sama Kevin lu di atas dah. Oi, Pin. Halo, Fel. Kenapa tadi manggil-manggil di WA? Oi, ya gue mau ngomong sesuatu. Lu mau ngomong apaan? Gimana ngomongnya ya? Pasti gak. Lu tuh biasanya gak serius gini bodoh. Lu biasa gue lu biasa gue masuk Discord. Lu Fel! Fel! Gitu biasa lu gitu kan? Gak, Fel. Sumpah, gue gak mau ngecewain lu. Cuman, bentar. Serius dulu, Fel. Sumpah ini kalau ini gue serius, kalau gue serius. Cuman banget Kevin serius. Kenapa lu emangnya? Itu apa? Tapi lu jangan marah dulu nih. Janji dulu lu jangan marah. Butuh naik gaji. Enggak. Terus apaan dulu bodoh? Jadi itu Vel. Lu jangan marah tapi ya. Emang marah kan mem bisa marah gitu maksudnya kayak emang marah apa gitu. Sorry banget nih gue mau ngomongin ini. Jadi Vel, gue pengen ini Vel resign dari ngedit. Maksudnya lu enggak mau jadi editor gue lagi gitu. Ya gitu, ya bener gitu. Kenapa emangnya? Ya gini, jadi akhir-akhir ini kan gue itu udah jarang upload kan. Iya. Kayak waktu gue juga kurang, gue kumpul keluarga kurang, dan lain-lain kurang. Gue udah jarang banget ngelakuin kegiatan sendiri gitu. Channel gue udah gue tinggal juga kadang. Jadi gue pengen berhenti dulu ngedit. Kali gue mau fokus YouTube, Fel. Kenapa ya, tiba-tiba mau fokus YouTube gitu kan? Dulu lu bilangnya kayak lu emang mau ngedit aja gitu kerjanya kan? Ya semakin jalannya waktu kan gue kayak, wah channel gue gak bisa ditinggal gitu. Jadi gue takut lu kecewa, jadi gue ngomong langsung aja ini. Masalahnya kok tiba-tiba gini sih, Bin? Nah, gimana ya, gak tahu lagi Fel, gue kayak ngerasa waktu gue untuk diri sendiri tuh kurang. Tapi kenapa tiba-tiba gitu loh, Bin? Kayak kenapa gak kayak sorry kasih tau gitu ke gue, kayak ngomongin dulu gitu ke gue. Makanya kan, ini gue ngomong secepat mungkin, kan, gue langsung kan gini jadi susah kan, kalau gitu kan gue kan bisa cari dulu kayak editor peganti gitu. Let's say kalau emang lu pengen keluar dari editor. Nanti gue kayak, kalau gue gak ketemu editor seminggu susah dong gue nanti uploadnya gimana gitu-gitunya. Kan lu ada genah. Ya kan, tapi kan genah kan emang sama Pak GM. Ya pasti bakal sibuk sama Pak GM. Lu tegal ya channel gue nanti ngedrop gitu takutnya tiba-tiba karena gak ada video. Ya enggak tinggal lah, cuman gimana lagi. Tapi kan mungkin bisa diomongin dulu gitu loh. Dari kemarin-kemarin gitu, let's say lu ngomong dulu gitu. Jadi alasannya cuma itu doang, karena lu pengen nge-youtube gitu doang. Ya banyak, ya kadang gaji gue juga kurang. Bentar, gajinya kurang? Iya makanya gue ngerasa kurang gitu Vel. Gue kan pengen beli rumah, gue pengen fokus YouTube biar biasa lebih banyak gitu dapetnya. Jadi lu kurang ngehargain gue gitu maksudnya? Ya enggak, sebenarnya gajinya cukup. Cuman buat gue kurang gitu sekarang. Ya artinya berarti lu kurang hargain gue dong. Gue udah susah payah, maksudnya kayak nyari duit juga kan buat ngegaji lu juga. Gue juga bingung kalau misalnya gue bilang jangan ya nanti lu juga gak mungkin lanjut ngeditnya. Tapi kalau misalnya kan ini gue udah berusaha cepat mungkin. Jujur ini. Jujur gue kecewa lo Pin. Beneran Pin, asli. Kecewa gue beneran. Sorry banget Vel, gue gak tau lagi jalan apa yang terbaiknya mungkin ini Vel. Atau lu gini sebenarnya pengen jatuhin gue aja gitu supaya gue gak upload jadinya. Enggak ada kayak gitu kan, Pak. Lu pengen gua jadi enggak upload kan. Kalau lu bikin YouTube channel lu sendiri jadi kayak lu bisa naik gitu kan. Enggak, sumpah Fel, enggak. Gua cuma pengen fokus YouTube gue gitu loh. Soalnya YouTube gue udah jarang upload, lu lihat kan. Lu pengen jatuhin YouTube channel gua pasti. Enggak, ya sumpah. Tahu gua berarti lu gimana sebenarnya orang asli nyiapin. Ya udah, silakan. Nanti paling gua kasih ke lain. Ternyata lu tuh emang pengen ngejatuhin gua orangnya. Terus ya udah jadi yang lain juga tahu gitu loh. Ya enggak bisa gitu, Fel. Gua emang salah apa sekarang? Fel. Oke, udah. Fel ini cuman untuk gue cuma record sumpah, sorry banget.
Record apaan? Gak mungkin lah buat record doang. Ini cuma prank, ini cuma prank, sumpah. Alah, prank-prank pasti buat itu doang kan? Supaya sumpah, ini cuma prank. Pasti alibi doang supaya kayak lu merasa bersalah gitu. Sumpah, enggak, sumpah. Ini udah, kalau lu beneran mau keluar dari editor gue udah enggak apa-apa. Enggak, keluar aja. Enggak, gue cuma prank. Gue cuma prank. Prank, ini gue tunjukin videonya. Alah, lu pasti ngerasa kalau apa yang lu lakuin itu salah gitu kan? Jadi makanya lu langsung pakai alibi ngeprank. Gue enggak mau keluar dari editor lu, Fel. Pin, gue udah kecewa banget tau gak sih, Pin? Sumpah. Gue udah kecewa. Cuman banget tau gak sih, cuman prank. Wah, anjir. Lu tuh jahat banget tau gak sih, jadi teman. Gua kasih tau ke yang lain ini, nanti, sumpah. Ini cuman prank, lu Fel. Lu tuh ternyata orangnya gini tau gak sih. Lu bohong sama gua. Udah, kalau emang mau keluar aja udah sana. Konten, anjir. Jadi gua cuma mau konten doang. Gak ada, udah, sana dah. Gak, sumpah, Fel. Woi, prank, Fel. Tanya genah, cuman konten, sumpah. Mau tanya genah. Gua tadi ngomong genah dari awal gua mau prank Marvel. Gua tanya genah ya sekarang ya. Gua tarik nih. Nih. Gun? Gun. Lu inget gak tadi gua bilang apa? Gua mau ngeprank Marvel kan? Ya kan tadi kita kan ngobrol di bawah, gua mau prank Marvel, lu kasih saran gitu kan. Emang iya, emang Marvel gak percaya. Gun, Kevin tuh kecewain gua banget sumpah. Dia bilang, "Hah? Dia bilang enggak kan?" Emang dia bilang ke lu, bilang ke lu kalau tadi, saya... Tadi kita cerita, woi. Enggak kapan. Oh, udah. Wah, stres lagi dia anjir. Enggak gini, Gun. Gua ceritain, Gun. Gua ceritain, Gun. Jadi gini, si Kevin katanya tuh dia tuh tadi ini pengen keluar dari editor gua kan. Gua bilang kok tiba-tiba banget, gua kecewa banget gitu-gitu. Terus tiba-tiba fokus YouTube-nya deh gini-gini. Terus gua ciduk dia, jangan-jangan lu pasti pengen ngejatuhin YouTube channel gua kan. Gara-gara itu makanya lu mau keluar, terus kayak lu mau fokus YouTube channel lu gitu. Terus akhirnya dia ngaku-ngaku, "Oh, ini gua prank alay, tapi itu palingan prank buat alibi doang." Gitu loh, Gun, maksudnya. Supaya kayak apa ya? Supaya kayak enggak keciduk. Woi, Gun. Wah, Gun, lu tadi kan denger, Gun. Lu enggak usah terus Gun, denger dulu Gun. Sabar Gun. Terus kan si Kevin kan bilang, kalau nggak percaya tanya Genah. Tadi gue kasih tau Genah kalau gue pengen ngeprank lu. Ada kenapa bawa gue gitu loh? Maksudnya apa lu, Pina? Wah, gue pukul lu. Tadi denger kita ngobrol. Tadi kita ngobrol. Gun. Kevin tadi ngomong ke lu nggak soal ngeprank gue? Enggak ngomong. Woi, ngomong tuh tadi. Kan, tuh udah pin udah. Ternyata Kevin membohong. Daripada saya kecampur, saya pengen kuliah. Saya mau. Loh, wah, Gun. Woi, dasar orang dajal membawa nampakan nama saya emang Bang. Emang kamu Kevin Kon. Gua sedih. Ini gua tunjukin sekarang, Feli. Enggak ada tunjuk-tunjuk apa. Lu tuh bohong, lu pembohong juga. Itu benar goblok itu tadi. Berarti lu wah, gua enggak mau kerja sama pembohong juga lagi yang pin. Pusing! Udah lah, Pin. Konten. Gua pamit dulu ya, Pin. Pasti Pin udah editin video gua, Pin. Lu denger gak, Pin? Oi, Pin! Bentar. Itu gua dengerin tadi gebrak-gebrak meja. Jangan-jangan komputernya langsung mati anjir dia gebrak-gebrak meja. Baru gua mau ngaku kalau gua ngeprank dia anjir. We'll be right back.